Giat bersih-bersih pantai dilakukan dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional ke-51 dan juga untuk menjaga kebersihan di Pantai Teluk Manado dan Pelabuhan Manado yang terlihat perlu untuk segera dibersihkan dari sampah plastik yang berserakan. Terpantau para pegawai kantor KSOP Manado, Polsek Pelabuhan Manado. Bersama sejumlah petugas dan buru bagasi Pelabuhan Manado membersihkan area seputaran pelabuhan dari sampah plastik dan sampah organik. Aksi bersih-bersih pantai ini dilakukan di perairan seputaran Pelabuhan Manado yang ditemui begitu banyak sampah buangan penumpang kapal dengan menggunakan kapal patroli KSOP Manado. Untuk memperingati hari Perhubungan Nasional yang ke-51, kita bersama-sama Pak Kapolsek, Pelindo, dan struktur yang lain mengadakan bersih-bersih pantai ya di sekitar Pelabuhan Manado ini. Memang banyak sampah. Ya, kita tadi lihat kita ambil sampah terutama plastik botol aqua, botol air itu. Jadi intinya kita bersih-bersih pantai ini untuk membersihkan supaya tidak terjadi dampak lingkungan di khusus di Pelabuhan Manado ini. KSOP Manado juga melakukan sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Perhubungan Nasional yang ke-51. Di antaranya penyerahan ratusan pelampung untuk para nelayan, bakti sosial dan pelatihan mengenai keselamatan pelayaran. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado.